Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman ar, -rahmani, ar, -rahmani, ar -rahmani, Maliki Yaumiddin, Iyaka Na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirata mustaqim Syirata ladzina lazina an'amda alaihim Wairil maghubi alaihim Walakbalin amin Selanjutnya waktu amin. kami silahkan pada kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita awali alim kita ini dengan berzikir pada Allah taala. Kalimah yang sangat disukai oleh Allah dalam hadis dikatakan, Ahabul kalam ilallah arbaun". Ada empat ucapan <coughs> yang sangat disukai oleh Allah ketika hamba-hambanya membacakan. Ya, kali kita baca, يعني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأبهمنا من علوم العلماء الراسخين والصلاة والسلام على من نصح دينه وألين الكفرات وطالهين وعلى آله وصحبه الذين يتمسكون الشريعة صالحين رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يهضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويشرح لي صدري ويسر لي أمري واه نخلة من لساني قولي yang sama-sama kita hormati, Bapak DKI <coughs> Haji jami asyadah, Bapak yang saya muliakan, juga Bapak Haji Jaiarif, Ustaz Mahmud, Abim Hussein dan seluruh Bapak-bapak uh, dan Ibu-ibu yang hadir. Pada kesempatan kajian hari Sabtu pada subuh kali ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridho dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kita membaca umur kitab surah Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini merupakan ilmu yang bermanfaat. ilmu yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala ilmu yang dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang sehat kita doakan mudah-mudahan semua yang kurang sehat baik yang ada di sini di rumah di rumah sakit kita doakan mudah-mudahan disembuhkan kembali segala penyakitnya oleh Allah yang meninggal dunia ya terusan saja saya mendengar membaca ya ada WA bahwa tangga kami di daerah Perigi Bedahan sana Sad Azhar namanya meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan beliau min ahlil khair wa min ahlil jannah dilapangkan di kuburnya juga iman Islam diterima oleh Allah dimaafkan segala kehilapan dan kekurangan Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya. Yang sedang ada kesulitan Allah angkat kesulitannya. Yang sedang belajar putra putri kita, cucu cucu kita, santri santri kita, jamaah kita mudah mudahan sukses belajarnya. Yang sedang berjuang di an Allah sesuai untuk pesantren kami Darussalihin, mudah mudahan dimudahkan perjuangannya. Semua berjalan yang berwakaf mudah mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah. dan segala musibah mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dengan negara kita betul-betul baldah thayyibah wa rabbun ghafur bi barakati ummil qur'an al fatihah a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wairil maghluubi amin ya allah ya rabbal 'alamin hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kajian ba'da subuh kita kali ini ada tema, tema yang sangat menarik yakni ciri-ciri <tema> penghuni surga firdaus ya Ciri-ciri para penghuni surga Fir'daus. Kalau <tuh> ditanya apakah misalnya kita ini akan menjadi ingin menjadi ahli surga atau neraka, ya tentu jawabannya adalah ingin menjadi ahli surganya Allah taala. Betul? Ya. dan syurga yang paling <coughs> yang paling hebat menurut sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syurga Firdaus namanya. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alul Firdaus fa innaha a'lal jinan." Apabila kalian minta kepada Allah, memohon kepada Allah, maka mohonlah syurga Firdaus kerana surga tersebut setinggi-tingginya surga. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi kita baca bahwa orang yang menjadi penghuni surga firdaus karena mungkin begitu nikmatnya di dalamnya sehingga mereka tidak ada eh, keinginan sedikit pun untuk berpindah atau beralih ke surga yang lain. Dalam ayat itu dikatakan A'udzubillahimmanasyaitonrojim Bismillahirrahmanirrahim Innalazina amanu wa amilu salihati Kanatlahum jannatul firdausi nuzula Khalidina fiha La yabguna anha hiwala jadi, mereka setelah masuk surga Firdaus itu, saya berguna. Anhahiwala, tidak ada keinginan sedikit pun untuk beralih lagi ke tempat yang lain, ke surga yang lain, karena begitu nikmatnya eh, di dalam surga Firdaus tersebut. Nah, dalam kajian pada subuh kali ini kita tentunya ingin tahu siapa ciri-ciri tanda-tanda karakteristik para penghuni surga firdaus itu. Apakah kita ini pantas begitu ya menjadi penghuni surga firdaus ini atau belum pantas atau tidak pantas. Ini tentunya untuk mengetahui pantas dan tidaknya apakah kita sudah cocok ya sudah serasi dikatakan ahli surga Firdaus tentu kita harus ya sesuaikan dengan kriteria ciri-ciri tanda-tanda karakteristik yang telah dijelaskan langsung oleh Allah dalam Al-Quran yang pasti benar ini Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtariin Kebenaran bersumber dari Tuhanmu maka kamu jangan termasuk orang-orang yang ragu-ragu Mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda karakteristik ahli-ahli surga firdaus ini sebenarnya ada penjelasannya langsung dari Allah dalam Al-Quran tepatnya dalam surah Al-Mu'minun surah apa? Al-Mu'minun dalam Al-Quran ada surah Al-Mu'min ada surah Al-Mu'minun ya. ini surahnya surah Al-Mu'minun kita baca dari <tuh> ayat 1 sampai ayat 11 ayat 1 sampai ayat 11. Di situ ada ciri-cirinya yang jelas. Untuk itu bil barokah mungkin saya bacakan dulu ayatnya hmm. kalau Bapak Ibu lihat Quran juga bagus ya enggak juga disimak dengan baik karena Allah berfirman wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum Turhamun Surah apa? Al-A'raf 204 ya. Surah Al-A'raf ayat 204 Apabila Al-Quran dibacakan Pastami'ulah Simaklah Dengarkan Wa angsitu dan resapi La'allakum turhamun Agar kalian dirahmati Allah

والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Itu firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang 11. Sekarang mari kita terjemahkan supaya bisa dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim aflah aflahal mu'minun Sungguh Beruntung orang-orang yang beriman allazina hum fi salatihim khashiyun yaitu mereka yang dalam ibadah salatnya penuh khusyuk wallazina hum 'anil laghwi dan mereka yang dari hal yang lagu yang sia-sia mereka berpaling wallazina hum lizakati fa'ilun dan mereka yang senantiasa melakukan menunaikan ibadah zakat Walladzina hum li furujihim hafizun dan mereka yang senantiasa menjaga hormatannya kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum malumin kecuali pada pasangan-pasangannya istri-istrinya atau hamba sahayanya maka hal yang demikian itu tidak tercela Faman ibtagha wara azalika faulaika humul adun. Dan barang siapa yang mencari-cari selain itu, maka mereka termasuk orang yang melampaui batas. Wallazina hum li wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang terhadap janji yang sudah diucapkannya dan amanah yang telah dipikulnya mereka senantiasa menjaganya dengan baik. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang senantiasa menjaga solat-solat yang lima waktunya dengan baik pula. Ulaika humul warisun. Mereka itulah pewaris-pewaris. Alladzina yarisun al-firdaus. Yaitu yang akan mewarisi surga firdaus. Hum. Hum. fiha khalidun mereka di dalamnya kekal untuk selama-lamanya Demikian terjemah dari ayat-ayat Al-Qur'an tadi surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 Sekarang setelah dijelaskan saya akan ya uraikan sekaligus juga mungkin simpulkan dari firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi kita memahami bahwa untuk menjadi penghuni surga Firdaus yang sangat hebat itu ternyata tidak mudah tidak mudah ya untuk kita meraih Bahkan saya membaca ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang menyatakan man dhanna annahu dakhala jannah bi ghairi juhdin wa huwa mutamannin. Barang siapa yang mengira dirinya menjadi ahli syurga apalagi syurga firdaus bi ghairi juhdin tanpa susah payah ibadah kepada Allah bahwa mutamannin maka dia itu termasuk orang yang yang menghayal menghayal kelas kakap untuk supaya kita menjadi ahli surga firdaus ini ternyata bapak ibu yang saya hormati tidak kurang dari delapan ya kriterianya untuk supaya kita pas atau pantas menjadi penghuni surga firdaus tadi yang delapan itu yang pertama dengan kuali aflahal mu'minun sungguh beruntung orang-orang yang beriman maka syarat mutlak untuk menjadi penghuni surga firdaus harus ada iman dalam dada kita mustahil menjadi ahli surga firdaus kalau tidak beriman alias kafir ya jadi, kembalikan iman adalah kufur. Kembalikan orang mukmin adalah kafir. Jadi, harus ada iman. Baru insya Allah, tentunya ini jadi kunci untuk menjadi ahli syurganya Allah SWT. Yang kedua, menurut Allah dalam Al-Quran, ciri ahli syurga Firdaus adalah: sesuai dengan firman-Nya alladzina hum fi salatihim khasyi'un orang yang salatnya mampu khusyuk betul-betul konsentrasi dalam ibadah salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada kata-kata khasyi'un -kata, di sini yang penuh khusyuk kemudian yang ketiga adalah Kita harus bisa menjauhi hal-hal yang sia-sia Berdasarkan ayat tadi Orang-orang yang dari hal yang lagwi, lago Itu artinya yang sia-sia Yang tidak ada faedahnya Yang tidak ada gunanya Dia berpaling Yakni menghindar tidak melakukannya Bahkan ada hadis di Arba'in Nawawiyah juga ada di Riyadhus Salihin ada yang berbunyi Rasulullah bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang artinya di antara tanda bagusnya Islam seseorang tarkuhu ma la ya'nihi dia sanggup meninggalkan yang tidak perlu untuk dilakukannya. Jadi setiap hal yang tidak perlu untuk dilakukan ya tinggalkan. Maka orang ini termasuk ya sudah mendapatkan salah satu ciri daripada ahli surga Firdaus Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu yang keempatnya hum lizakati ya artinya orang yang menunaikan ibadah zakat bagi orang yang sudah nisab sesuai dengan kaedah-kaedah dalam fikih zakah maka dia tidak pelit dengan harta kekayaan untuk menunaikan ibadah zakatnya bahkan bukan hanya zakat yang memang wajib baginya tapi juga infak dan sodakohnya dia tidak lalaikan dia lakukan dengan penuh keikhlasan ini diantara ciri orang-orang yang akan menjadi penghuni surganya surga firdaus Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kelima ya yang kelima adalah orang yang sanggup menjaga kehormatan. Dalam ayat tadi hafizun. Jadi orang yang sanggup menjaga kehormatannya kemaluannya dari perbuatan-perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dijaga dengan baik kecuali memang ya pasangannya atau yang dihalalkan oleh Allah maka orang yang sanggup menjaga kehormatannya tadi ini juga menjadi salah satu ciri daripada penghuni penghuni surga firdaus kemudian yang ke enam, bahkan di situ dengan yang ketujuhnya digabung dalam satu ayat ya waladzina hum amanatihim wa ahdihim raun Jadi yang keenam itu cirinya orang yang ya ciri ahli surga firdaus itu yang keenam adalah orang yang senantiasa menjaga amanah waladzina hum amanatihim ya jadi amanah amanah yang sudah diamanahkan kepada mereka ruun ini selalu menjaga ya kebalikan tidak menjaga namanya hianat jadi kalau bisa menjaga ya amanah-amanah tadi tugas-tugas yang sudah dibebankan kepadanya dia sanggup menjaga dengan baik apakah sebagai presiden itu kan amanah sebagai menteri amanah Bernur sampai ke tingkat RT juga itu amanah. Ketua DKM juga punya amanah. Saya juga sebagai ya pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ini merupakan amanah. Saya sebagai dosen pasca sarjana di Institut Ilmu Al Quran Jakarta itu amanah. Saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalihin di Bedahan Sawangan Depok juga itu amanah. Bahkan Bapak Ibu ya sebagai Bapak-bapak kepala rumah tangga ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya amanah punya anak harus kita urus, kita didik amanah dari Allah. Nah kalau kita bisa menjaga amanah-amanah yang Allah sudah titipkan kepada kita, amanahkan kepada kita maka ini salah satu ciri Uh, penghuni ya akan menjadi penghuni surga firdaus sebaliknya kalau kita tidak bisa menjaga amanah ini menjadi tanda, tanda orang munafik ya Kena ada hadis nabi yang sahih riwayat bukhari muslim menyatakan ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona artinya tanda orang munafik ada tiga idza hadasa kazaba apabila bicara suka dusta bohong wa idza waada akhlafa apabila berjanji suka menyalahi yang ketiga wa idza tumina khona dan apabila diberi amanah dia berkhianat itu tanda orang munafik yang tentunya dibenci oleh Allah dan rasul nah, Jadi yang keenam ciri orang menjadi penghuni ahli surga Firdaus ini orang-orang yang bisa menjaga amanah-amanah yang sudah diberikan kepadanya. Kemudian yang ketujuh ya semuanya delapan ketujuh adalah dihim ra'un yakni orang yang sanggup menjaga atau melaksanakan janji yang sudah diucapkan yang sudah diikrarkannya yang sudah dijanjikannya dia tidak menyalahi jadi tidak istilahnya hanya janji tinggal janji tidak ada bukti ya meleset ini bukan orang ahli surga Firdaus kalau janjinya tidak bisa ditepati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang ngumbar janji. Ya, terutama ketika <tuh> pilkada, ketika pilgub, ketika pilpres, ya sehingga ya pilaknya. pilak ya juga ya banyak janji-janji yang diumbar ya tapi <tuh> setelah jadi ya banyak yang tidak terbukti sehingga ada yang berkata <tuh> pil KB dengan pilkada termasuk pilgub pilpres pileg tadi hanya tinggal dibalik kalau pil KB Biasanya kalau lupa itu suka jadi, tapi kalau pilkada, pilgub, pilpres, dan pileg, biasanya kalau jadi suka lupa ya. Jadi terbalik, <tuh> <tuh> kalau pil KB, <tuh> kalau pil KB, kalau lupa suka jadi ya, jadi orok ya, jadi bayi biasanya begitu. Tapi kalau pilkada, pilgub, pilpres, termasuk pileg, ya, pileg, pileg gitu, <guluh> ya, ya pemilihan legislatif ya, itu kadang-kadang banyak yang ya suka lupa terhadap janji waktu sebelum pemilihannya. Ketika sebelum pemilihannya banyak sekali kalau saya jadi akan ini, akan itu, akan ini, akan itu, akan ini, akan itu, akan tapi setelah jadi mana buktinya nggak jelas ya. Ini jelas orang semacam ini adalah tanda munafik yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Nauzubillah min. Tapi orang yang akan menjadi ahli surga Firdaus dia senantiasa ya wa ahdihim ra'un senantiasa menjaga janji yang sudah diucapkannya ini harus kita jaga dengan baik ya bahkan Bapak Ibu yang saya hormati ya menyalahi janji ini <tuh> ya, bukan hanya dari kalangan pejabat orang awam aja kadang-kadang dari kalangan ustaz juga saya melihat ada yang Berani atau ada yang menyalahi juga, ya. Saya pernah tahun yang lalu <coughs> diundang ceramah ke daerah Tangerang. Kemudian, karena saya dijemput di mobil jemputan itu, yang menjemput tadi bicara sama saya. Katanya, "Pak Kiai, saya <coughs> kecewa ya dengan seorang ustadz, bahkan sudah dipanggil Kiai." Dari daerah mana ya, daerah Depok, <laughs> gak usah sebutkan namanya lah ya. E, jadi kenapa saya kata saya e, e, anda kecewa? Ya katanya dulu tahun yang lalu dia siap untuk ceramah di masjid kami, bahkan katanya nggak usah dijemput, nanti datang sendiri. Ya, jadi ketika <coughs> Acara Hari H-nya sudah tiba, bahkan acara mau dimulai, ini uh, Ustadz kiai yang di Depok ini rupanya dihubungi susah, ya HP-nya nggak jelas. <laughs> Akhirnya sampai waktunya itu nggak datang, sehingga kami merasa kecewa, ya karena harus dibadalin digantiin oleh orang yang apa adanya jangan sampai kosong ya sehingga saya kayaknya kayaknya katanya dia nggak mau panggil lagi ya ustadz dan kiai di Depok seperti itu karena kami sangat kecewa ini seperti ini kadang-kadang terjadi ya e, terjadi bukan hanya di kalangan orang awam orang pejabat misalnya tapi di kalangan orang yang dipandang ustadz atau kiai pun kadang-kadang terjadi harusnya tidak tidak terjadi ya karena akan mengecewakan orang banyak kalaupun misalnya ada halangan apakah misalnya sakit dan sebagainya hendaknya jauh hari atau katakanlah ngasih tahu dengan jelas dan tidak bohong itu akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa tegakkan akhlakul karimah. Nah ini bapak dan ibu yang terhormat, jadi orang yang senantiasa menjaga janjinya dengan baik maka ini termasuk ciri orang-orang akan menjadi ahli syurga Firdaus. Kemudian yang kedelapan yang terakhir dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun tadi adalah orang-orang yang selalu menjaga sholat yang lima waktunya itu dijaga dengan baik. Ayatnya menyatakan tadi waladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ya. Jadi mereka yang selalu menjaga sholat-sholat lima waktunya dengan baik. Tidak pernah ditinggalkannya, tidak istilahnya tidak belang bentong, ya, tidak Uh, istilahnya kosong akan tapi betul-betul dijaga dengan sungguh-sungguh bahkan bagi bapak-bapak ini senantiasa berjamaah ya di masjid dengan baik ini tentunya ciri daripada ahli surga Firdaus jangan sampai saya mendengar di Depok ini masih banyak Islam KTP apa dikatakan Islam KTP Ya ini didalam, di dalam di KTP-nya tertulis agamanya Islam akan tetapi dia tidak menjalankan syariat Islam dengan baik termasuk ibadah salatnya yang dikatakan imaduddin pillar of religion yang agamanya justru ditinggalkan berani meninggalkan sehingga saya dengar ada sebuah nasyid Nasyid itu adalah nyanyian islami yang isinya dakwah yang menyindir kepada orang yang di KTP nya agamanya Islam tapi sholat lima waktunya malas ya dengan berbagai alasan <tuh> di dalam nasyid itu saya dengar bunyinya subuh kesiangan zuhur kerepotan asar di perjalanan maghrib bekecapian isya ketidduran <laughs> adanya nyanyian seperti itu sindiran ya kali lagi subuh keangan zuhur kerepotan Asar di perjalanan Maghrib kecapean Isya ketiduran Ditambah lagi Tahajud kebablasan Masya Allah Tidak ada waktu untuk sujud Ibadah kepada Allah Subhanahu SWT Di daerah sini Ada yang seperti itu ada Mana orangnya Ya Tentu di sini enggak ada ya, di luar sana Masya Allah masih banyak yang berani meninggalkan ibadah salat yang lima waktu padahal ciri orang yang akan menjadi ahli surga Firdaus menurut Allah ya kalau saya hanya menerjemahkan aja hanya menerangkan aja tapi ini langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri bahwa diantara ciri ahli jurga firdaus ini adalah yang selalu menjaga salat lima waktunya dengan baik dan Allah di akhir ayat itu Allah nyatakan dengan jelas yakni ulai ka humul Mereka lah pewaris-pewaris yang akan mewarisi surga Firdaus tadi, dan di dalamnya kekal untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan dengan dijelaskannya ciri-ciri ahli surga Firdaus tadi yang kurang lebih ada delapan macam kita mudah-mudahan termasuk yang pantas gitu. insya insya Allah kalau misalnya ada dari delapan tadi yang belum ada pada diri kita yang masih kosong maka masih ada kesempatan Allah masih memberikan umur kepada kita memberi usia memberi nafas kepada kita maka sebelum malaikat Israel menjemput kita yang kurang-kurang tadi, apakah zakatnya kita kurang tertib, apakah sholatnya kurang husu, apakah misalnya kaitan dengan ya kemaluannya kurang dijaga dan sebagainya, itu bisa kita rapihkan dulu. Sehingga ketika malaikat Israel yang sewaktu-waktu datang kepada kita, menjemput kita, kita sudah lengkap dan pantas menjadi penghuni surga Firdaus kelak. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal, alamin. Demikian usia yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya, mungkin uh, kami serahkan pada Bapak ya. Ustaz Arif. Uh, Terima kasih. Terima kasih, Pak Kiai. Boleh bertanya ya, Pak Kiai? Ya, mungkin nanti saya dulu deh yang tanya Pak Kiai. Dari delapan ini, Pak Kiai, eh, mohon dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama, menjauhi hal-hal yang sia-sia. Ini penjelasannya lebih lanjut itu, hal yang sia-sia itu sejauh apa, Pak Kiai? mungkin akan menjadi perhatian kita dalam menjalani aktivitas kehidupan ini menjauhi hal-hal yang sia-sia kemudian yang kedua khusyuk di dalam sholatnya ini mohon penjelasan lebih lanjut khusyuk seperti apa karena khusyuk itu sangat sulit sekali mungkin sampai saat ini bisa dibilang saya itu belum pernah bisa sholat khusyuk artinya ketika sholat itu sudah lupa semuanya lupa kecuali Allah yang diingat belum pernah itu terjadi dan nah, artinya di sini sebagai manusia biasa yang bukan seorang wali bukan seorang tabiin usuk salam sholatnya itu sejauh seperti apa sih sholatnya dua itu aja pak okay. terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bapak-bapak dan Ibu-ibu <coughs> beserta terutama Bapak Ustaz Arif yang saya muliakan ada dua pertanyaan yang sangat bagus dan penting untuk kita bahas dan kaji pada dialog setelah tausiah tadi. Yang pertama beliau menanyakan apa yang dimaksud dengan menjauhi hal yang sia-sia berkenaan dengan ayatnya tadi dan orang-orang yang berpaling be menghindar dari hal yang lagui, yang sia-sia ya saya katakan tadi dalam korean bahwa ciri ahli surga firdaus ini orang yang menghindarkan diri dari hal yang sia-sia yang tidak berguna. Pengertian menjauhkan diri dari hal yang sia-sia ini tentunya adalah menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang sia-sia eh, yang tidak berfaedah. Ya. Dan ini ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga, yang sangat agung, ya. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim itu dikatakan Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut muttafaq alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia ucapkan yang baik al yakul khairan ucapkanlah yang baik aulia smut atau dim kalau enggak ada yang baik ini maksudnya adalah supaya kita tidak terjerumus kepada hal yang sia-sia maka segala ucapan kita usahakan khair ini yang mengandung Hal yang positif yang baik, misalnya kita lidah kita gunakan untuk baca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar, baca kalimat Qatibah, atau dipakai dakwah ya, memberi nasihat. Itu kan hal yang baik. Nah, kalau misalnya hal yang sia-sia ini adalah dipakai ngomong, ngucapin sesuatu yang tidak berguna apalagi sampai menjadikan orang itu tersinggung. Menjadi akhirnya retak dalam hubungan. Kadang-kadang kadang-kadang kan, kita mendengar ya ucapan yang kasar, yang kotor, yang jorok, ya. Bahkan nama-nama binatang di Ragunan pada keluar, ya. Ini termasuk adalah kata-kata lagu yang sia-sia yang tidak bermanfaat ya yang tidak bermanfaat <tuh> makanya lidah kita harus dijaga dengan baik ada pepatah dalam bahasa Arab yang menyatakan bahwa salamatul insan fi hibzil lisan sekali lagi salamatul insan fi hibzil lisan selamatnya manusia itu dalam menjaga lidah ya, artinya ketika lidahnya terjaga dari ucapan-ucapan yang tidak berguna tidak manfaat apalagi sampai menyakiti orang maka dia akan selamat hidup dan ulama lain mengatakan dalam bahasa Arab ihfad lisanaka antakula fatabdali innal bala'a muwakalun bil mantiki yang artinya ihfad jagalah lidahmu antakula fatabdali <coughs> jangan sampai bicara yang akan menimbulkan bala bencana innal bala'a muwakalun bil mantiki karena sungguh bala bencana itu muncul timbul gara-gara lidah yang tidak terkendali. Mungkin Bapak Ibu pernah tahun yang lalu ya, kita pernah dengar di daerah Sampit, Kalimantan Barat, itu terjadi ya saling katakanlah perkelahian bahkan sampai pembunuhan antara orang Sampit dengan orang Madura itu katanya, awalnya itu dari saling ledek, saling ejek, saling hina antara satu dengan yang lain. Akhirnya menjadi berantem, bahkan sampai timbul saling bunuh antara satu dengan yang lain, gara-gara lidah. Nah, jadi ucapan-ucapan yang tidak manfaat, apalagi sampai menyakiti orang lain ini berarti ucapan yang tidak ada gunanya justru menjadi madorot nah harusnya kita hindari dari hal-hal yang negatif itu demikian juga perbuatan ya bukan hanya ucapan yang tidak berguna yang kita hindari tapi segala tindak tanduk kita Lakukan kita yang tidak bermanfaat harusnya kita hindari. Ada riwayat mengatakan, "Idza aradta an taf'al amran, fatadbar akibatah. In kana khairan fa'amdhihi wa in kana syarran fatrukhu." Artinya apabila Anda mau melakukan sesuatu hal fatadbar akibatah hendaklah dipikirkan dulu matang-matang akibatnya in kana khairon fa'amdihi, kalau setelah dipikir dengan matang-matang ternyata khair membawa kebaikan membawa kemaslahatan paham ya fa Amdihi itu lakukanlah dengan segera jangan ditunda-tunda tapi kalau setelah dipikir-pikir, kalau saya lakukan hal ini, saya kayaknya akan membawa keburukan ini. Kalau saya share ya di WA yang ada ini, kayaknya enggak akan maslahat, justru akan heboh, akan ribut, akan menjadi tidak baik. Patroku tinggalkan, jangan dilakukan. Ya, jadi artinya eh, kaitan dengan masalah sia-sia tadi baik ucapan maupun tindakan kelakuan kita yang kira-kira sia-sia. Apa sampai mengganggu ibadah? Contoh konkret misalnya kadang-kadang ada pertandingan sepak bola tingkat dunia, ya. Ini kadang-kadang jam 2 masih terus aja nonton sehingga akhirnya waktu subuh yang harusnya ibadah dengan husu akhirnya terganggu gara-gara nonton sepak bola tadi. Nah ini kalau misalnya tidak ada gunanya apalagi sampai mengganggu ibadah itu harusnya kita eh, hindarkan tidak dilakukan oleh kita semua. Ya jadi intinya setiap ucapan dan perbuatan yang tidak mengandung manfaat dunia dan akhiratnya itu harus kita hindari supaya kita pantas menjadi ahli surga firdaus ini. Ini yang pertama, yang kedua berkaitan dengan masalah khusyuk dalam ibadah salat. Sesuai dengan firman Allah waladzina hum uh, ala salatihim ya. Yeah. yakni orang yang solatnya penuh khusyuk. Apa yang dimaksud dengan eh, masalah khusyuk di dalam ibadah solat ini? Ya, ada hadis Nabi yang menyatakan bahawa solat seseorang itu dilihat dari khusyuknya. Ada yang mendapatkan ya separuhnya, ada yang sepertiganya, ada seperempatnya, ya Jadi sesuai dengan kadar kehusuannya masing-masing. Ya, pengertian husu di sini adalah ketika dia ibadah sholatnya itu adalah penuh dengan konsentrasi, ya betul-betul menghayati isi kandungan sholatnya semata-mata dia sedang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang terhormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tentu ketika masalah kaitan husyu ini tidak misalnya harus terus aja ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Akan tapi adalah ketika dia ingat sesuatu kita belokkan lagi bahwa kita ini sedang ibadah kepada Allah. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika dalam hadis dikatakan aku tadinya Mau memanjangkan bacaan eh, ayat yang saya baca ketika jadi imam ini, tapi karena <tuh> saya mendengar ada bayi yang nangis, rupanya ada makmum ibu-ibu yang membawa anak kecil, <tuh> seperti kita di Masjid Masjidil Haram ketika sholat berjamaah atau di Masjid Nabawi, ya kadang-kadang sudah terdengar, ya. Ada bayi atau anak kecil yang nangis, kata Nabi, "Ketika saya mendengar ada bayi, anak kecil yang nangis itu, akhirnya saya ringankan bacaan saya, pendekkan bacaan saya, karena khawatir, ya, dan ibunya, bagaimana mendengar anaknya nangis tadi, ingin segera selesai dari sholatnya." artinya saya uh, mengungkapkan bahwa <tuh> Rasulullah SAW pun ya ternyata ketika ibadah sholatnya mendengar juga suara tangisan bayi tadi jadi tidak langsung ya lupa segalanya begitu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala cuma setelah kita ya ingat sesuatu kembali lagi bahwa ini kita sedang sholat dan ibadah kepada Allah Uh, ketika saya jalan-jalan di Mekah tahun yang lalu uh, Ada <coughs> saya menemukan ya di toko jualan kitab itu Sebuah kitab khusus yang judulnya Al-Hushu'u Jadi judul kitabnya Al-Hushu'u Fissalah konsen di dalam sholat Saya lihat pengarangnya Cukup terkenal namanya Al-Hafiz Imam ibnu Rojab Al-Hambali. Jadi seorang ulama terkenal yang sudah hafal hadis. Al-Hafiz fil hadis itu adalah Man ahato ilmuhu bimi ati alfi hadisin sanadan wa matnan. Orang yang sudah menguasai hafal hadis bimi ati alfi hadisin 100.000 hadis. Sanadan wa matnan. Sanadnya, rawi-rawinya, wa Matnan dan matannya, matan itu artinya redaksi hadisnya itu hafal tidak kurang seratus ribu hadis di kepalanya. Itu luar biasa. Ini namanya Imam Al Hafiz Ibn Rajab Al Hambali, seorang ulama dari madhab Hambali. Karena Arab Saudi eh, madhab resminya, pikihnya itu adalah ke eh, madhab Hambali, yakni pimpinan atau <coughs> Imam Ahmad bin Hambal, ya. Uh, kita baca dan saya beli uh, kitabnya itu karena menurut saya ini bagus uh, untuk mengetahui kaitan dengan husyu di dalam ibadah sholat. Nah, di antara ciri atau katakanlah kiat untuk supaya kita husyu dalam ibadah sholatnya yang paling mantap adalah kita harus usahakan memahami isi Daripada bacaan-bacaan yang kita baca dari awal sampai akhir, ya, dari mulai katakanlah misalnya takbir, "Allahu akbar, Allah yang maha besar," sampai aslim, ya, ini ucapan salam itu makna-makna yang kita ucapkan itu eh, sambil di dalam hati kita, kita pahami, hayati makna-maknanya, sehingga itu membawa kehusuan di dalam ibadah sholat kita. Dan orang yang sholatnya husyu ini menjadi salah satu ciri orang yang akan menjadi ahli surga firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian penjelasannya mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali kalau udah nggak ada Mohon ditutup dengan doa atau masih ada dari jamaah Ingin ingin oh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya hmm. Saya retang. Nugroho, Pak Nugroho Nugroho, Bapak ya. Nugroho kak, persilahkan eh Masalah menepati janji yang Pak Kiai bilang menepati janji. Menepati janji. Iya. Eh terkadang ada persepsi yang salah antara dua orang. Yang satu tidak merasa mengucapkan janji, yang satu merasa bahwa dia berjanji. Jadi saya tidak pernah berjanji, tapi yang lawan saya mengatakan anda berjanji, tolong penuhi janji Anda. Nah, seperti itu bagaimana kita uh, dalam halam hukumnya, itu bagaimana Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Ada dua orang yang tidak berjanji. saling ya. Yeah. Yeah, jadi, Bagaimana kita menghadapi misalnya ada yang satu merasa sudah berjanji, tapi yang satu lagi mengatakan tidak berjanji. Mungkin lebih ke yang ditakih janjinya itu, misalnya kita nih Pak Kiai kita ditakih janji oleh seseorang, padahal kita nggak merasa berjanji kepada seseorang. Nah bagaimana sikap kita ini yang ditakih janji oleh seseorang? tapi kita nggak merasa berjanji gitu di ke situ kan ya yeah. ya tentunya sesuai dengan e, keyakinan kita ya ketika misalnya kamu tadi udah kemarin janji sama saya begini begini kemudian yang ditanggih tadi saya nggak nggak janji sama kamu ya nah jadi kalau ditanya atau ya ditanya masalah e, tadi itu tergantung kaitan dengan ya orang yang ditagihnya tadi kalau dia bohong ya eh, saya enggak berjanji padahal dalam hatinya memang sudah janji sebenarnya karena hati kan tidak bisa bohong ya maka jelas dia berdosa dan termasuk tanda orang munafik tadi tapi kalau misalnya memang benar-benar enggak merasa nggak merasa janji sama sekali ya tidak ada unsur pura-pura atau bohong ya tentu ini tidak berdosa karena kan tidak merasa berjanji ya tidak beras berjanji walaupun misalnya ada mungkin salah ucap dan sebagainya sehingga salah paham itu salah ucap tadi akan dimaafkan oleh Allah karena ada hadis Nabi riwayat Imam ad yang menyatakan bahwa rufi al-qalam an salasin al-khata wa nisan wa mastukrihu aleh. Jadi pena untuk mencatat ya amal itu diangkat dalam arti dan dicatat dari tiga hal. Al-khata karena <tuh> ada keliru ya keliru ucap padahal hati kita enggak begitu cuman ada kekeliruan itu dimaafkan kemudian wanisyan atau kena lupa jadi nggak sadar gitu kena kelupaan itu juga akan dimaafkan wa mastukrihu alaih dan karena dipaksa orang itu akan dimaafkan juga misalnya ada orang mina bawa minuman keras Oh, kalau kamu enggak minum nih saya akan tembak kamu dengan sungguh-sungguh itu kan dipaksa nah kalau dipaksa seperti itu, jelas dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, intinya, kalau memang benar-benar dia tidak merasa janji, ataupun misalnya ada <coughs> janji juga mungkin ya terucap dengan tidak sadar, karena talking paniknya atau bagaimana, sehingga apa yang diucapkannya itu tidak dalam hatinya, maka itu akan dimaafkan oleh Allah ketika kondisinya seperti demikian tapi kalau udah janji tapi pura-pura enggak ya enggak ngaku misalnya ini jelas eh, dosa di hadapan Allah Subhanahuwataala. ta'ala uzubillah min minsa. itu penjelasannya mudah-mudahan bisa dipahami. baik pak mohon ditutup dengan doa Pak. Bapak dan Ibu yang terhormat karena waktu kita sudah siang ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir tadi menjadi ilmu bagi kita semua Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapannya Insyaallah kita di Sabtu yang keempat bulan depan, insyaallah bulan Agustus ya Insyaallah akan bertemu lagi dengan tema yang lain ya Insya, insya Allah. Mari kita akhir dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala pinta kita didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina lana Muhammad wa sallim radhiyallahu wa ta ta'ala kulli sahabati ajma'in Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala Allahumma inna nas'aluka al-maslahah والمنفعة والعافية والبركة هوس الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. wa'afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin rabbana gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'awat wa yaqadiyal hajat ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima tausiah dari Kiai Delapan ciri dari Ahli Syurga Firdaus Mudah-mudahan Kita masih punya Kesempatan di sisa usia Kita untuk menggapai 8 ciri tersebut Amin Sebelum kita tutup ada maklumat Sedikit uh, untuk Pengajian Ahad besok Uh, untuk besok tidak ada ini sebagai pengganti akad besok. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ala Muhammad صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم